Dia lagi tidur dia. Gangguin gak ya? Gangguin gak ya? Siapin makan sini aja apa ya? Tapi sini bangunin aja kali ya. Barangkali dia lapar. Meng. Siapin sini aja deh. Nanti dia juga bangun sih. Kayaknya lagi nyenyak banget soalnya tidurnya. Nungguin ya. Nungguin sayang ya. Iya sayang. Kangen ya. Nih, siapin sini ya. Nih. Mam. Kenapa? Jadi di sini itu teman-teman, ya, tepatnya di seberang mall Cijantung. Ada kucing yang selalu nungguin makanan di tempat ini, ya. Ada dua ekor, yang satu itu memang dia suka ngelamun aja. Tapi kalau dipanggil atau di apa sih namanya? Pancing makanan, dia cepat lari ke sini. Dan ini memang mereka ini adalah tim ini pemburu makan. Nih. Kita coba deh. Tuh, cepet. Jadi dia memang gitu. Kerjaan mereka memang gitu. Jadi kita nggak perlu khawatir, nggak perlu kaget. Nih sayang tuh, aleman. Tuh, aleman. Tuh. Nih, sebelah sini jangan dekat-dekat, nanti kalian berantem. Jadi ini kucing perempuan semua, ya. Kalau yang namanya perempuan tuh memang suka berantem, ya. Kalau ketemu makanan. Kita sabar. Tenang. Jadi mereka ini selalu nungguin makanan di sini. Jadi untuk teman-teman yang mungkin memang tahu daerah sini, ya, jangan lupa untuk bawa makanan dan mampir ke sini. Karena mereka ini kan selalu nungguin kita untuk diberi makan. Pelan-pelan aja makannya. Silak nanti. Oh iya sabar. Waduh iya sayang. Aleman. Ada mama gitu. Emang gitu. Kucing kalau ada maunya gitu. Aleman. Jadi suka lus-lus. Kalau ini memang agak takut dia. Tapi sebenarnya baik. Suka mendoakan yang baik-baik. Cuma dua ekor doang. Ya. Iya sabar. Nih sini sayang. Iya sayang. Udah nungguin ya. Nih. Sini. Nungguin dari tadi ya. Iya. Makan ya.
sini sayang. Dia kayak lagi manggil gitu loh. Eh nyangkut, sebentar nyangkut nih. Iya nyangkut nih. Sini. Sini sayang. Iya. Udah nunggu makan ya. Iya sayang. Iya sebentar, aku siapin dulu ya. Iya sayang, siapin dulu ya. Ya sebentar, ini siapin dulu. Siapin dulu nih. 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 Tuh. Tuh. Eh jatuh kan. Tuh. Cepet makan. Aduh. Aduh kotor kotor kotor. Udah jangan. Nah sini. Udah ya dibiarin. Kotor jangan dibiarin. Kotor itu. Nih. Udah habisin. Kenapa kabur sayang? Sini sini. Nah sini. Nih. Sini meng ya. Nih. Nih. Nih, nih. Nih, sebelah sini, sayang. Sini sini. Nih, meng. Meng. Nih, sini sayang. Jangan ini jangan takut kok kabur-kaburan sih. Enggak, aku enggak ngapa-ngapain. Tenang aja ya. Yang tenang makannya, yang enak santai gitu loh. Ya. Jadi ada di bawah mobil itu dia lagi tiduran. Lagi apa sayang? Waduh takut muter. Enggak sini sini sini. Nih silahkan sini. Aku siapin makan ya. Nih. Oh silakan. Makan. Enggak apa-apa gitu. Mam sayang. Meng. Kayaknya sih dia takut. Tapi enggak apa-apa, ini saya siapin aja. Saya siapin. Nanti dia sebenarnya mau tuh. Cuman dia kayak takut gitu loh. Ups, ini kayaknya mau tumpah. Nih, sayang, sebelah sini, sayang. Nih, nih, minum sini ya. Tuh. Ya. Mam, silakan. Oke, dia harus saya tinggal karena takut. Jadi enggak bisa dekat-dekat. Teman-teman, ini saya mau ngabarin bahwa kucing oranye yang saya bawa ke klinik kemarin itu sekarang udah nggak ada. Dia udah nggak sakit lagi. Dia udah tenang. Teman-teman, bagi yang udah membantu, ya terima kasih banyak. Tapi setidaknya saya sudah berusaha dan kita semua sudah berusaha mendoakan, ya. Ya, ternyata Allah berkehendak lain. Ternyata dia lebih tenang dan lebih bahagia di alam sana ketimbang di dunia ini. Karena dunia ini tuh penuh dengan kesengsaraan untuk dia.